production sikit. Okay, tengok ni syllabus IGCSE. Okay, hari tu ada juga cikgu dah terangkan berkenaan dengan genotype semua ni. Okay, apa yang dikatakan sebagai genotype? Gen ni maksudnya apa yang ada pada gene dia tu. Yang allele dia tu yang kita notice sebagai huruf. Huruf B, T, tak kisah daripada A sampai Z. Itu adalah genotype. Genetic makeup of an organism in term of allele presence. Allele ni adalah apa? Allele ialah, ingat lagi tak hari tu dalam DNA kita? Dalam DNA tu, satu rantaian DNA kita ada gene, kan? Gene adalah sequence of DNA. Okay, itu yang kita panggil sebagai gene. Okay, alternative form of gene tu kita panggil sebagai allele. Okay. Define phenotype. Phenotype ni apa? Phenotype ni adalah dia punya physical characteristic yang kita boleh nampak. Yang kita boleh nampak. Iaitu dia punya observable features. Contohnya tinggi, rendah. Kalau genotype ni selalunya kita noted dalam bentuk huruf. B besar, B kecil. T besar, T besar. T besar, T kecil. Itu adalah yang kita panggil sebagai genotype. Okay. B besar, B kecil itu adalah dia punya allele. Kalau tak ingat, kau tengok balik slide ataupun video yang kita belajar sebelum ni. Okey, lepas tu kita akan tengok juga apa yang dikatakan sebagai homozygous. Okey, lepas tu kita tengok juga apa yang dikatakan sebagai heterozygous. Nanti kita akan belajar dalam bab ni. Apa juga yang dikatakan sebagai dominant, apa yang dikatakan sebagai recessive. Okey. Okey, mari kita lihat dahulu. Okay, pertama kita lihat, define dominant as allele that is expressed if it is present. Apa yang dikatakan sebagai express dan apa yang dikatakan sebagai present? Present maksudnya, kalaulah seseorang itu ada dominant allele. Contohnya, dia dapat allele ketinggian tinggi T besar daripada ayah. Lepas tu, tapi dia dapat allele T kecil. T kecil ni adalah allele yang bawa sifat rendah. T besar, allele yang bawa sifat tinggi. Dan tinggi itu kita katakan sebagai dominan. Dan apabila sperm ayah dengan ovum ibu bergabung menjadi zygote, menjadi kamu. Okey, kat sini kita katakan ada dominant allele yang present. Kat sini, dominant allele yang present pada kamu. Jadi, bila ada sahaja satu ataupun dua dominant allele yang wujud dalam satu organisma, dia akan di-express. Express maksudnya dia akan dizahirkan dalam bentuk features of that organism. Maka kamu akan dapat karakteristik tinggi, T besar. Okay, itu maksudnya dominant allele adalah allele that is expressed if it is present. Tak kisahlah dia present satu ataupun dua-dua. Okay. Apa pula yang dikatakan sebagai recessive allele? Recessive allele ni ialah allele ni hanya akan express apabila tak ada kehadiran dominant allele. Bila tiada kehadiran dominant allele, contoh kalau dalam satu organism kita ada T besar, T besar ni confirm lah. T besar, T besar tinggi lah. Jadi yang di-express adalah tinggi. Tall Tall. Tapi kalau lah genotype seorang itu T besar, T kecil, kita lihat dekat sini ada satu dominant allele yang huruf besar ni, maka organism tersebut pun akan dapat tallness. Dia akan dapat tall ketinggian. Dia punya ketinggian adalah tinggi. Dan kalau ketiadaan ketiadaan dominant allele, maksudnya T kecil, T kecil, maka allele yang recessive ni, yang T kecil, T kecil, barulah dia akan express dia punya feature, iaitu dia akan jadi dwarf ataupun kerdil. Bila mana ada kehadiran dominant, allele recessive tidak akan express dia punya feature, tidak akan menzahirkan dia punya karakteristik. Okey, boleh tak? Itu yang kita katakan sebagai recessive allele. Mari kita lihat contoh lagi yang lain. Contoh ni lah, sepasang suami isteri. Kita lihat warna mata dia antara Mr. Yusuf and Mrs. Zulaika. Bila dia berkahwin, dia dapat anak. Kita tengok Mr. Yusuf dengan Mrs. Zulaika ni, dia punya warna mata adalah sama, betul tak?
Itu warna brown. Tapi bila dapat anak, kita lihat agak-agak anak dia dapat warna mata apa? Macam biasa, saya cakap sendiri kan. Okay, anak dia akan dapat brown jugalah sebab mak ayah dia mata brown. Maka kita lihat pula di sini contoh yang kedua. Okay, kita lihat contoh yang kedua antara Mr. Zudin dengan Mrs. Aira. Okay, Mr. Zudin warna mata dia adalah warna brown. Tapi isteri dia warna mata dia adalah warna mata biru. Kita tengok anak dia. Anak dia nanti dapat warna mata yang mana? Okay, bila kita tengok anak dia dapat warna mata brown. Mana pergi warna mata ibu ni, yang warna biru ni? Kalau macam tu, kita boleh katakan bahawa warna mata yang brown ni adalah warna yang dominant. Okay, warna yang dominant. Warna mata biru ni adalah warna mata yang alel yang recessive. Sebab tu, apabila dia bergabung dia punya alel tu, pada anak dia tidak keluar dia punya recessive feature. Jadi anak dia ni warna mata dia adalah warna mata brown sebab ada kehadiran alel B besar untuk bawa dominant alel brown tadi. B kecilnya adalah alel yang bawa warna mata biru. Tapi apabila dia wujud bersama disebabkan ada dominant alel, dominant alel akan express dia punya feature dan blue alel ni tidak akan express dia punya feature kerana adanya dominant alel. Okay. What does this tell us? The alel for brown eyes is said to be dominant, which is kita notedkan sebagai capital B. Okay. The alel for the blue eyes is recessive. Okay. Recessive B kecil. Okay. B kecil. There is a pair of alel for each characteristic. One from each parent. Jadi setiap parent tu ada pasangan alel dia masing-masing. Contohnya B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Yang ini B besar, B besar, dia akan dapat brown eyes lah. Okay, sebab dua-dua dominant alel. Tapi yang B besar, B kecil tu dia dapat brown eyes juga sebab ada satu dominant alel B besar. Manakala yang B kecil ni barulah dia akan keluar blue eye. Kerana apa? Kerana ketiadaan dominant alel. Barulah sifat yang recessive tu akan express dia punya feature. Okay. Alel pair control the same characteristic. For example, eye color. One alel is dominant over the other. Okay. Alel are represented by letter B. Alel controlling the same characteristic are given the same letter. Okay. Kalau dia control satu characteristic yang sama, contohnya eye color, kita notedkan sebagai huruf yang sama. Contohnya eye color kita notedkan sebagai B. Jadi yang kita variasikan hanyalah B besar ataupun B kecil sahaja. Okay. Sama juga dengan ketinggian. Kalau ketinggian kita notedkan sebagai T. Contoh. Kamu boleh letak apa-apa huruf sahaja. Kalau soalan tu dah bagi, contohnya soalan dia kata untuk eye color kita noted sebagai B. Jadi kamu kena guna B lah. Kalau dalam soalan tak bagi tahu, kamu boleh gunakan apa-apa saja huruf yang available from A to Z. Tapi kamu perlu assume B as the LL for eye color. Okay. Tapi mostly dalam soalan dia dah bagi dia punya huruf. Okay. Dan dominant LL selalunya kita notedkan sebagai huruf besar. Dan recessive LL kita notedkan sebagai huruf kecil. Okay. Mari kita lihat pula apa yang dikatakan sebagai genotype dan phenotype. Okay. For example, kita ada karakteristik height. Height ni adalah ketinggian. Okay. Dan dia bagi kat situ, dia punya syarat dia ialah tall adalah dominant terhadap dwarf. Okay. Maksudnya, alel yang membawa tall feature ni akan dominant terhadap alel dwarf yang kita katakan sebagai recessive. Okay, katakanlah kita tengok sini, father and mother. Katakanlah father ni, dia tinggi. Mak dia pun tinggi. Jadi, tinggi tu kita panggil sebagai phenotype. Observable feature. Okay, observable feature. Manakala, ketinggian tu sebenarnya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh alel yang ada pada gene dia.
dan alel yang pada gene dia tu kita panggil sebagai genotype. Okey, genotype ini adalah dia punya pasangan alel. Kalau tinggi sama ada T besar T besar ataupun T besar T kecil. Okey, ni satu alel, ni satu alel. Ini satu alel, satu alel yang lain. Okey. Kalau mak dia, sebab mak dia tinggi, maka genotype dia kita boleh katakan sebagai T besar T besar ataupun T besar T kecil. Sebab kedua-dua genotype ni akan membawa kepada genotype tall. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya. Contoh, kalau ayah dia tall, mak dia dwarf, iaitu kita panggil phenotype lah. Observable feature. Tapi kalau ayah dia tall, kemungkinan dia punya genotype sama ada T besar-T besar ataupun T besar T kecil. Sebab dominant. Yang ni dominant. Jadi kalau ada satu saja dominant, dia akan jadi dominant feature. Okay? Sebabkan mak dia dwarf, maka kita boleh assume lah bahawa mak dia, allele dia adalah dua-dua resesif. Untuk menjadikan phenotype yang resesif, dia punya allele mesti dua-dua resesif. Okay? Setakat ni faham tak? Father carry dominant allele. Faham. Dia adalah tall. Mak dia carry recessive allele. Okay. Kalau dia nak dapatkan sifat yang resesif tu, dia kena dua-dua allele tu mesti resesif. Kalau wujud sahaja satu dominant allele, maka dia akan dapat dominant phenotype. Okay. Contoh contoh lagi. Nah, nama dia Lee Kwang Soo, born July 14, 1985. Height dia 192 cm. Phenotype dia tall. Jadi kamu rasa apa dia punya genotype? Siapa boleh jawab? T besar. Adakah kamu confirm dia T besar, T besar? Sahaja? T besar, T kecil. Ataupun T besar, T kecil. Dua-dua ni akan membawa phenotype tinggi. Okay? Bagus. Maksudnya kamu dah faham. Okay. Phenotype tu apa? Observable feature. Okay. Genotype tu apa? Genetic makeup. Dia punya allele yang kita yang present. Okay. Kedua. Classified profile yang kedua. Ariana Grande. Siapa kenal? June 26, 1993. 153.7 cm. Phenotype dia? Apa phenotype dia? Short. Kalau dalam inheritance ni selalu kita panggil dwarf lah. Okay. Kalau genotype dia? T kecil. Betul. Maksudnya kamu dah faham. Okay. So kita tengok ni. Antara bride dengan groom ni. Okay. Kalau kita tengok pada belah perempuan. Okay. Belah perempuan. Ahli keluarga dia semuanya rendah-rendah kan? Tapi kalau pengantin lelaki, ahli keluarga dia semua tinggi-tinggi kan? Betul tak? Kat sini kita nampak macam mana inheritance tu, perbezaan inheritance yang sangat ketara dekat sini. Antara dwarf dengan tall kan? The bride family carry the recessive allele. Jadi dekat bride family ni, semuanya carry recessive allele. Kecil-kecil. Tapi kalau dekat groom family ni, mungkin dia carry dua-dua dominant ataupun sebahagian ada satu saja allele dominant, maka semuanya tinggi-tinggi. Jadi kalau ada anak nanti, anak dia nanti macam mana nanti anak dia, kamu rasa? Ini baru kahwin, takkan dah ada anak kan? Nanti kemudian lah, kalau anak dia macam mana kamu rasa anak dia? Tinggi. Kalau ayah dia ni T besar, maka anak dia semua akan jadi tinggi lah. Kalau ayah dia ni T besar, T kecil, itu nanti kita tengok macam mana. Okey, boleh tak? Kita tengok pula contoh yang lain. Ni siapa ni? Siapa kenal ni? Arnab. Ya ke Arnab? Can you tell me what are the possible genotype of this rabbit? Genotype dia, katakanlah warna kita tengok warna, kita notekan sebagai huruf B. B ialah black. Black is dominant. Jadi apa genotype yang mungkin bagi Arnab ni? B besar ataupun B besar kecil. B kecil. Macam itulah. Okay. Dia can be B besar-besar ataupun B besar B kecil. White fur. Recessive. Jadi kalau recessive, apa dia punya genotype? B kecil.
Yes, good. B kecil, B kecil. Ha, senang je kan? Example for colour. Okay, black, white. Macam ni lah. Macam tadi, sama je. Okay. Jadi, kita boleh tengok contoh-contoh yang ada kat sini. Okay, sekarang kita nak tengok pula. Kalau B besar, maksudnya dua-dua dominant. B kecil, dua-dua resesif. Maksudnya sama, sama. Both sama. Kali ini yang berbeza. Ada percampuran. B besar, B kecil ada percampuran. Jadi kalau sama, kita panggil sebagai homo. Eh. Jadi kita panggil sebagai homozygous. Di mana allel dia adalah sama. Tak kiralah sama-sama dominant ataupun sama-sama resesif. Jadi kalau sama-sama dominant, kita panggil homozygous dominant. Kalau sama-sama resesif, kita panggil homozygous resesif. Tapi kalau dia ada percampuran allel ni, kita panggil dia sebagai heterozygous. Okey, kita panggil sebagai hetero. Hetero tu maksudnya ada mix antara allel yang dominant dan resesif. Okey, boleh tak ni? Boleh eh? Sama, homo. Jadi kalau sama-sama dominant, homozygous dominant. Kalau sama-sama resesif, homozygous resesif. Kalau ada percampuran, dia adalah heterozygous. Okay, ni. Hello, my name is Light Fury. My genotype is B kecil, B kecil. So, I am homozygous recessive. Sebab dia B kecil, B kecil. Dia kalau dia punya phenotype tu, dia bawa karakteristik yang recessive, tak ada masalah. Kita boleh direct terus bagi tahu bahawa dia punya genotype adalah both are small letter. Tapi yang jadi masalah apabila dia bawa phenotype yang dominant. Kita tak tahu sebab kita tak nampak. Genotype ni kita tak nampak. Phenotype ni kita nampak. Okay, black. Tapi kita tak tahu genotype ni secara exactnya whether dia adalah homozygous dominant ataupun heterozygous. Okay, kalau nak tahu, nanti kita belajar. Okay, cuba kamu isi ni. Hai, tall stem. LLT, kalau genotype dia, ada dua kan? Satu ialah apa? Panggil nama lah. Manage Haikal. Kat sini. Tengok sini. Manage Haikal ada tak? Ada. Ah, Manage Haikal. Jadi kalau untuk genotype, tall, ada dua pilihan. Iaitu apa dia? T besar dengan T besar, T kecil. Okey, jadi T besar ni kita panggil apa? Panggil homozygote. Homozygote apa? Homozygote. Homozygote apa? Kalau huruf besar apa dia kita panggil? Dominant. Yes, homozygous dominant. Kalau T besar, T kecil, kita panggil apa? Imam? Ali? Ali, cepat Ali. Cikgu, mic Ali rosak. Pula mic ni rosak. Ni siapa yang bercakap ni? Amir, T besar, T kecil apa, Amir? Homofobik je tu. Hai, mandai kau ni. Homofobik tu apa benda? Kalau ada campuran LL antara dominan dengan resesif, apa namanya tadi? Tu lah tak tengok ni. Ni namanya heterozygous. Sebab tu saya kata tadi kena ada buku dan nak tulis bukan dengar je. Okay, kalau short, dia ada satu je possibility dia, iaitu genotype dia apa? Mariam? T kecil, cikgu. Betul. Jadi apa dia punya type of genotype ni? Recessive homozygous. Betul, homozygous recessive. Okay, sekarang kita tengok pula seed color. Tengok dia bagi kat sini, huruf dia ialah Y. Okay, kalau dominant, Y ada dua kebarang kalian. Cuba jawab Azrin. Ya, cikgu.
Apa yang boleh kita jawab kat sini? Y besar dengan Y besar, Y kecil. Okey, dia punya tak original type? Homozygous dominant dengan homozygous recessive. Ya, yeah, betul. Okey, sekarang green seed yang recessive ni Y. Y kecil. Sharifah Shadia. Y kecil, Y kecil. Betul, thank you. Kalau dia punya tak genotype? Homozygous recessive. Homozygous recessive. Okey, maksudnya kamu dah boleh eh. Yang lelaki, yang lain yang cikgu tak sempat tanya tu, pastikan kamu betul-betul master eh benda ni. Kalau tak, nanti tengok balik slide yang cikgu bagi ni ataupun tengok. Alamak, lupa nak rakam. Siapa yang yang ada tu, tolong rakam sikit. Pure breed, when two homozygous individual breed together, apa yang dikatakan sebagai pure breed? Pure breed ni adalah baka tulen, maksudnya dia punya genetik tu, genotype dia tu, kedua-duanya adalah homozygous. Okay, contohnya pure breed Labrador, anjing eh, pure breed Labrador warna gold ni dengan pure breed Labrador warna gold, bila kita kacukkan dia, bila kita kahwinkan dia, dapat anak, semuanya anak dia, semuanya 100% sama macam dia punya parent. Ha, itu baru kita katakan dua ni adalah pure breed. Dia punya anak ni langsung tak ada percampuran warna. Sama juga dengan pure breed poodle ni. Okay, pure breed poodle ni, poodle ni warna hitam kan? Hitam putih contohnya. Bila dapat anak, semuanya adalah sama, exactly sama macam parent. Barulah kita katakan bahawa parent tu adalah baka yang tulen. Contohnya kamu ada pokok kacang. Pokok kacang eh. Kacang tu pokok dia tinggi. Lepas tu kita kahwinkan ataupun kita hybridkan dengan pokok kacang yang lain yang tinggi juga, dan bila dapat benih kacang, kita tanam semua benih kacang tu, semua anak-anak dia adalah tinggi. Jadi pokok kacang yang dua tadi yang kita kahwinkan tu, kita boleh katakan dia adalah sebagai baka tulen. Baka tulen eh, pure breed. Okay, itu yang kita katakan sebagai pure breed. Example of pure breed, bila dua anak ni kahwin, bila dapat dua anak ni, kita tengok dia punya fur dia mesti, dia punya genotype dia mestilah homozygous. Itu yang kita katakan sebagai pure breed. Kalau dia hetero, ini bukannya pure breed. Okay, ini ada percampuran, dia bukan baka yang tulen. Walaupun dia berbulu hitam, tapi genotype dia ada percampuran, dia bukan baka tulen. Yang ini baru dikatakan sebagai pure breed. Jadi kalau dua-dua pure breed, anak dia takkan ada percampuran dan kita boleh tahu anak dia semua akan jadi warna hitam. Sama juga dengan yang ini pure breed putih. Dua-dua sama. Dua-dua adalah sama dia punya allele, maka anak dia semua akan jadi warna putih. Apabila satu pure breed warna hitam cross dengan satu pure breed warna putih, okay, nanti ke anak dia tu semuanya akan jadi warna apa kamu rasa? Kalau campur-campur. Mari, ya ke campur-campur? Okey, itu kita akan belajar nanti. Kalau pure breed father dengan pure breed mother, anak dia semua akan jadi hetero. Anak dia semua akan jadi hetero. Tapi dari segi observable feature phenotype dia, semua akan jadi hitam. Yang putih takkan keluar. Yang putih takkan keluar kerana yang putih ada kehadiran dominan. Dia takkan keluar dia punya phenotype. Feature dia takkan keluar. Okay, mari kita lihat macam mana kita nak buat dia punya cross. Okay, itu kita akan belajar sekarang lah. Okay, ada lagi berapa setengah jam. Ada lagi setengah jam untuk kita belajar monohybrid inheritance. Tadi tu adalah pengenalan. Okay, tadi tu adalah pengenalan kepada term-term. Ini baru kita nak buat macam mana kita nak crosskan antara two organism. What is meant by monohybrid? Okay. Apa pula yang dikatakan sebagai Punnett square ni? Mono. Mono maksudnya apa? Satu. Mono maksudnya apa? Satu. Hybrid maksudnya apa? Cross lah. Hybrid tu maksudnya dalam bahasa pasar ni kita kahwinkan lah. Jadi kita hybridkan antara dua organism ni dengan melihat
satu karakteristik sahaja. Okey, contohnya kamu nak lihat apa? Ketinggian. Okay. Dalam satu organisma, contohnya dalam diri kita lah sendiri manusia ni kan, kita ada banyak karakteristik. Warna mata, warna kulit, apa lagi? Jenis rambut, telinga kamu macam mana, kamu punya dahi macam mana, jenis bibir. Jadi kita ada banyak sangat karakteristik dalam manusia. Kita tak mampu nak melihat cross untuk semua karakteristik. Jadi kita fokus kepada satu karakteristik sahaja. Contohnya kalau kita nak hybridkan tumbuhan, kita nak tengok karakteristik yang mana satu. Okay, kita tengok satu je. Contohnya kita nak lihat ketinggian dia. Jadi karakteristik yang lain tu kita tak perlu tengok lah. Contohnya bunga dia warna apa, seed dia warna apa, bentuk seed dia macam mana, tu semua kita tak perlu lihat. Kita hanya lihat satu saja yang kita nak lihat. Kita fokus kepada ketinggian. Contoh, okay, itu yang kita panggil sebagai mono. Inheritance of one characteristic and contrasting traits controlled by a gene. Maksudnya satu karakteristik tadi adalah dikawal oleh satu gene sahaja. Ketinggian dikawal oleh gene ketinggian lah. Okay. Contrasting traits ni maksudnya tinggi dan rendah. Okay. Tinggi dan rendah. Untuk dia punya karakteristik gene, untuk karakteristik ketinggian kita ada traits tall and dwarf. Okay. The Punnett square is a useful tool. Okay, Punnett square ni adalah tool saja, alat untuk kita predict kebarangkalian anak yang terhasil. Okay. Siapa ni? Ini adalah Gregor Mendel. Dia yang mempelopori bidang inheritance ni. He choose the garden pea plant. Dia mula buat eksperimen terhadap pokok kacang. Okay. Published experiment in 1866, between 80, Mendel cultivated and tested 28,000. Dia tested 28,000 pokok kacang ni, 28,000 pokok kacang, barulah dia comes out dengan this idea. Mendel suggests the characteristic on the parent plant has been inherited through male and female gamete. Dia kata ada karakteristik yang diwarisi daripada yang diwarisi daripada parent kepada offspring melalui gamet. Tapi dia tak tahu apa benda yang diwarisi itu. This proves the male and female gamet brings the genetic information. The factor of inheritance which determine the characteristic is known as gene. Tapi semasa Mendel buat kajian, dia tak tahu lagi bahawa ada kewujudan gene dan DNA ni. Sebab masa dulu tak ada lagi alat untuk mengesan kehadiran DNA ni. Tapi dia lah yang mempelopori bidang kajian ini. Okey, dia yang mulakan. Ini contoh dia punya tapak dia. Masih dikekalkan lagi tapak pokok kacang Mendel ni. Kenapa Mendel guna pokok kacang? Okey, sebab dia punya feature senang dilihat. Senang kita lihat. Dia punya bunga ada warna purple, ada warna putih. Ketinggian dia, dia punya bentuk kacang dia tu, bentuk biji penih dia tu, semua feature tu senang dilihat. Obvious and easy to identify. Easily grown, senang ditanam, senang membesar. Okay. Short generation interval, maksudnya daripada satu generasi kepada satu generasi buat kacang ni, dia hidup tak lama. Beberapa bulan je, dia dah boleh kita hybridkan dia, kita boleh kacukkan dia. Okay. Has male and female reproductive structure dalam satu pokok. Ya, yeah, dia tengok ni karakteristik yang Mendel tengok pada pokok kacang. Ada berapa ni? 8 atau 7. Kurang eh. Dari segi dunia seed shape, seed color, pod shape, pod color, flower position, stem length. Ni adalah banyaklah karakteristik pada pokok kacang ni. Tapi kalau masa dia nak buat mono hybrid cross, dia lihat satu lah. Contohnya dia nak tengok seed color. Maka dia tengok seed color je. Dia tak tengok yang lain. Okay, tapi pokok kacang ni boleh dilihat melalui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 karakteristik. Okay. Mendel cross through breeding plant that differed for given character. Pollen from pure breeding plant purple and white flower ni eh. Dia akan, dia cross eh. Ini banyak sangat ni, kamu baca. Kita tengok dia punya diagram senang. Okay, Mendel kawinkan antara pure breed purple dengan pure breed white. Okay, genotype dia besar-besar, becik-becik sebab dia pure breed eh. Okay. We know that the genotype because it is pure.
Okay, kita tahu dia punya genotype sebab dia adalah pure breeding. Okay. Jadi masa F1 generation, Mendel dapati semua generation yang pertama tu semuanya purple. Yang putih ni mana? Yang putih ni dah hilang. Kenapa yang putih ni hilang? Mana karakteristik putih ni pergi? Yang keluar semuanya all purple. Itu yang menjadi persoalan kepada Mendel. Jadi dia membuat eksperimen yang seterusnya. Jadi apa yang Mendel buat? Pokok kacang ni anak dia semua purple. Jadi dia crosskan antara anak pokok kacang ni. F1, dia cross dengan F1. F1 ni adalah first filial generation. Filial generation maksudnya generasi anak dia lah. Jadi dia kahwinkan antara pokok kacang yang anak ni dengan anak ni yang lain. Kalau manusia tak boleh lah. Sebab tu dia buat guna kacang. Sebab manusia tak boleh nak kawin adik-beradik kan. Jadi buat pokok kacang. Pokok kacang ni dia boleh kahwinkan antara anak dengan anak sesama sendiri. Maka anak ni tadi, bila dia kahwinkan purple dengan purple, tiba-tiba terkeluar 1/3 daripada jumlah anak ada tu berwarna putih. Kenapa pada first generation tak keluar warna putih tapi pada second generation baru keluar warna putih? Itu menjadi persoalan kepada Mendel. Okey. Jadi dia punya ratio dia 3 purple 1 white flower. Okey. Dia hanya keluar pada second generation. Pada first generation, dia tak keluar pun. Okay, kita tengok. First generation, 100% adalah purple. Manakala pada second generation, yang purple only take 75%. The other 25% is white characteristics. Macam ni berlaku. Mari kita tengok schematic diagram. Nampak kan? Okay, kita lihat schematic diagram kat sini. Parental genotype pertama tadi, dua-dua adalah pure breeding. Okay, dia besar-besar, berkecil-berkecil. Apabila pokok ni menjalani proses meiosis, alel akan berpisah. Okay. Dia adalah homologous kromosom, kamu dah belajar. Homologous kromosom. Semasa pembentukan gamet, homologous kromosom berpisah. Kamu dah belajar sebelum ni, bab meiosis, homologous kromosom berpisah semasa anaphase 1. Okay, kamu dah belajar nanti Cina Dia kan? Maka kat sini, B besar, allele dia terpisah. Maka hanya satu sahaja allele yang akan berada di dalam satu gamet. Okay. Dalam organisma, ada dua allele, sepasang allele. Apabila organisma tu menghasilkan gamet, allele tu akan berpisah. Dan setiap satu gamet hanya akan bawa satu alel sahaja. Dalam satu gamet membawa satu alel yang sama sahaja. Alel yang sama akan berpisah. Alel yang berbeza tidak akan berpisah. Alel yang sama huruf akan berpisah. Okey? Alel yang sama huruf akan berpisah. Saya cakap banyak kali eh. Alel yang sama huruf akan berpisah semasa proses meiosis. Dan gamet yang terhasil hanya bawa satu sahaja, iaitu B sahaja. Okey? Ingat lagi tak, kalau organism ada diploid, 46 kan? Jadi bila membentuk gamet, dia tinggal 23. The chromosome has been half. The number of chromosome has been half. Kenapa? Sebab allele berpisah. 23 pergi ke sini, 23 pergi ke gamet yang lain. Maka dalam satu gamet hanya ada satu pasang sahaja, sebahagian daripada pasangan dia sahaja. Yang ni pula, dia sebenarnya akan macam ni lah sebenarnya. Ada dua lah, tapi sebab huruf dia sama, kita buat satu je. Faham tak? Macam ni, dia dah berpisah, dia membentuk macam ni sebenarnya. Tapi sebab huruf dia sama, kita tulis sekali je lah. Kalau huruf yang berbeza, baru kita buat dua anak panah. Okay, jadi dalam gamet, ada satu allele saja. Okay. Semasa berlaku fertilization, allele daripada purple ni akan bergabung dengan allele daripada white ni. Maka terhasillah individu yang heterozygous ini. Nah, ini adalah individu. Kalau individu, allelenya ada. Allele yang sama huruf ada dua. Kalau gamet, allele yang huruf tu ada satu sahaja. Maka semua anaknya purple. Anak dia yang purple ni tadi, yang semua purple ni, semuanya adalah hetero. Semuanya adalah hetero
heterozygous. Semuanya adalah heterozygous. Bila kita kawinkan heterozygous dengan heterozygous yang lain, ni baru kita dapat dua allele yang berbeza. Bila kita pisahkan allele ni semasa proses meiosis, maka gamet yang terhasil dia ada B besar satu, B kecil satu. Dia ada variation pada gamet dia. Yang ini pun sama, B besar, B kecil. Dan semasa proses fertilization, semasa proses fertilization, B besar, semasa proses fertilization, gabungan gamet ni adalah secara random. Yang kita nak lihat adalah dia punya kebarangkalian. Bukan semestinya, bukan sewajibnya. Dia adalah hanya kebarangkalian. Gamet B besar ni, okay, katakanlah ni adalah sperm. Sperm boleh bergabung dengan mana-mana egg ni. Dengan mana-mana egg cell. Okay, bergabung dengan mana-mana egg cell. Dia boleh bergabung dengan B besar. Maka terhasillah B besar, B besar. Dia boleh juga bergabung sama ada dengan B kecil ni. Maka jadilah dari B besar, B kecil. Itu adalah kebarangkalian. Bukan semestinya. Okay. Yang B kecil, sperm ni boleh bergabung? Boleh. Boleh. Bukan semestinya. Boleh. Might combine with the gamet that carry B besar. Jadi dia jadi B besar, B kecil. Kenapa kita tak tulis B kecil dulu? Sebab kita kebiasaannya memang akan tulis yang dominan dulu. Okay. Nampak tak? Ni B kecil. Yang ni B besar. Kenapa tak tulis macam ni, cikgu? Kebiasaannya kita tulis yang dominan dahulu baru yang recessive. Kalau dia bergabung dengan resesif, resesif. Nampak tak? Mana datangnya resesif fenotip tadi? Datang daripada sinilah. Apabila allele yang resesif, gamet yang bawa allele resesif bergabung dengan gamet yang bawa allele resesif. Maka terhasillah 1/3 daripada second generation tadi jadi warna putih. Ha, itu yang dikatakan tadi. Okey. Empathy. Doing this kind of cross can be confusing and vulnerable to make mistake. Jadi kamu nak cross ini, cross sana, cross sana, cross ini, cross ini, kamu dah pening. Dah pening kan? Jadi kita buat dengan keadaan yang lebih mudah, iaitu kita panggil sebagai apa tadi? Tools tadi, apa namanya? Punit. Kita panggil punit. Punit square. Punit square, kita akan kuranglah melakukan kesilapan. Okay. Tengok kat sini. Tadi parental generation, pure breeding. Dapat anak semuanya heterozygous purple. Jadi anak heterozygous purple, kita cross dengan heterozygous purple. Yang ini, dia akan dapat gamet dengan allele B besar dengan B kecil. Yang ini akan dapat gamet dengan allele B besar, B kecil. Jadi kita crosskan sajalah menggunakan punnet square. Punnet square ni adalah table je sebenarnya. Okay, sebenarnya adalah table saja. Jadi kita crosskan. B bertemu dengan B, maka dapatlah BB purple. B kecil bertemu dengan B besar, dapatlah B besar, B kecil purple juga. Dia adalah hetero. Kita sama lagi, sambung lagi. B besar dengan B kecil dapat B besar, B kecil purple lagi, heterozygous. Tapi bila B kecil bertemu dengan B kecil kat sini, dia dapat homozygous recessive, membentuk feature yang berwarna putih, iaitu karakteristik yang resesif tadi. Okey, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tak faham, nanti kita buat latihan lagi Kita buat latihan. Dia banyak sebenarnya ni, banyak latihan ni. Kita tengok dulu. When you write out, ini adalah tips untuk menulis When you write out genetic cross, make sure you state what the symbol represent. Okey. Write apa tadi? You state what the symbol represents. State what the symbol represents. Ni yang saya kata, kalau soalan tak bagi simbol, kamu kena buat sendiri. Contoh ni kata cross antara tall dengan dwarf. Dia tak bagi pun huruf. Okay, bila dia tak bagi huruf, kamu boleh pilih sama ada A from Z. Tak kisah kamu nak pilih mana. Cuma kena state. Kena notedkan dekat jawapan kamu. Kata kalau kamu nak guna huruf, apa? Q. Okay. Q equal to tall for dominant. Okay. Q kecil for dwarf.
recessive. And then kamu terus sambung jawab. Kalau soalan tak bagi. Tapi kalau soalan dah bagi, kamu tak perlulah nak state. Make sure you label each line in the cross. Jonathan. Label each line in the cross. Label each line in the cross. Okay, nampak tak ni? Ha, kena label ni. Semua kena ada. Nampak tak ni labelnya? Nampak tak? Ni line. Bukan label kat sini tau. Label kat tepi dia. Okay, line tu mewakili meiosis. Line ni mewakili fertilization. Nampak tak ni? Line ni mewakili meiosis. Yang ni mewakili fertilization. Itu yang dimasukkan. Okay. Bentar. It is good idea to circle gamete to show that meiosis has happened. Kalau gamete, kena circle. Ni, setiap gamete ni kena circle. Okay. Kamu tengok balik slide ni. Read the question really carefully. Itu banyak kali dah cakap. Okay, let's do the crossing. Mari kita lihat. A cross between pure breeding tall pea plant and a pure breeding dwarf pea plant. A tall is dominant. Dia dah cakap. Okay. Dengan huruf T, T. Okay. Okay, mari kita lihat. Ni samalah macam tadi eh. Ha, ni tall. Ini tall, pure breed. Maka dia akan hasilkan dia punya gamet. Ini kita kena tulis meiosis. Meiosis. Okay. Lepas tu, ini gamet lah. Gamet kena bulatkan. Ha, gamet alel dah terpisah. Kena bulatkan. Dia kena buat anak panah untuk menggambarkan meiosis berlaku. Dan terus buat punnet square. Terus dapat jawapan. Senang. Semua dapat. All, T besar, phenotype dia, heterozygous, maka dia adalah tall. Faham tak cara nak buat dia? Dia tak faham selagi tak buat latihan sebenarnya. Bila dah buat latihan nanti senang je. Monohybrid adalah benda paling senang. A cross between two heterozygous pea plant. Okay, katakanlah antara dua heterozygous pea plant. Yeah, ni heterozygous. Gamet dia, ni macam tadi lah. Gamet dia, tulis kat sini meiosis. Lepas tu kita buat punet. Punet macam biasa. Buat je. Punet yang keluar ni mesti gamet tau. Mesti gamet. Dia mesti tak ada pasangan. Kalau dia ada pasangan, maksudnya kamu salah. Okay, genotype dia, kamu kena tulis semua genotype yang ada. Genotype dia, kamu kena tulis semua genotype yang ada. Semua variation genotype yang ada. Variation dia adalah T besar, T kecil. Dan kena nyatakan ada berapa banyak. Phenotype dia, kena nyatakan. Tall, dwarf. Jadi kena buat ratio. 3 tall, 1 dwarf. Kita buat yang lain pula. A cross between heterozygous tall, T besar, T kecil, and pure breed dwarf, T kecil. Okay. Ha, jadi macam mana nak buat? Jadi dia punya parent jadi T besar, T kecil, cross dengan T kecil. Buat dia punya gamet. Dia akan terhasil gamet. Gamet kena bulatkan. Ini pertama. Gamet kena bulatkan. Dia turun. Dia terpisah. Alamak, hilang bulat. Okay. Ini adalah meiosis. Ini adalah gamet. Okay. Lepas tu, buatlah punet square. Buat punet square. Apa dia punya gamet tadi? Ada T besar, T kecil. Kat sini ada T kecil. Crosskan jadi. T besar, T kecil. Jadi kita dapat dia punya phenotype yang ada ialah kita dapat T besar, T kecil dengan T kecil. Apa dia punya, ni genotype eh, sorry. Apa phenotype dia? Phenotype dia tall. Dia ni adalah dwarf. Apa ratio dia? Satu tall kepada satu dwarf. Itu ratio dia. Ha, macam ni. Okay, dapat eh? Dapat tak? Dapat. Okay. Itu yang dikatakan monohybrid. Itu yang kita katakan sebagai Mendel First Law. Ha, tadi saya cakap apa tadi? Allel berpisah. Allel berpisah ni adalah
Mendel first law. Okay. Mendel first law, law of segregation. Law of segregation. A characteristic of organism is controlled by a pair of LL. Okay, karakteristik kita ni dikawal oleh sepasang LL. Contohnya pokok tadi lah. Ni sepasang LL kan? Ha, kalau dia punya LL sepasang ni, maka pokok tu akan jadi tall. Kalau LL dia macam ini, kalau LL dia macam ini, pokok tu akan jadi tall juga. Tapi kalau LL dia homozygous recessive, LL dia jadi dwarf. Ha, maka betul lah. Karakteristik are controlled by LL. Okay, faham eh? Karakteristik controlled by LL. Yang kedua, apa yang berlaku? Only one of the LL pair is inherited in gamete. Okay, tadi kan ada LL. T besar, T kecil, contoh. Ini pasangan LL. Apa yang kedua dikata? Only one of the allelic pair, kat sini, dalam sepasang allelic pair ni ada dua LL. Okay, only one. Hanya satu yang akan diwarisi dalam satu gamet. Betul lah tadi. Semasa pembentukan gamet, pasangan LL akan berpisah. Only one of the allelic pair. Ni only one. Inherited in a gamet. Dalam satu gamet, hanya ada satu LL daripada pasangan LL tadi. Ha, tu yang dikatakan sebagai Mendel first law. Apa dia Mendel first law? Characteristic controlled by pair of LL. Itu yang pertama. Yang kedua, only one of the LL pair can be inherited in one gamet. Faham eh? Slow je. Ni, law of segregation. Dia berpisah. Senang cerita, law of segregation ni dalam satu gamet ada satu LL. LL dia control karakteristik. Dalam satu gamet hanya boleh ada satu LL sahaja. Tak boleh ada dua. Okay? Ha, ni summary kamu boleh baca lah. Apa yang saya ajar sebelum tadi. Kamu boleh baca dalam buku teks. Semua ada buku teks kan? Characteristic inherited from parent to the next generation determined by genetic factor. Okay, characteristic dikawal oleh genetik. Kita panggil dia sebagai gene. Okay, maksudnya gene control characteristic. Gene responsible for characteristic. A trait is controlled by a pair of gene factor. A trait, tinggi, rendah, merah, biru, lurus, kerinting, controlled by sepasang LL, pair of LL. A pair of LL separate, segregate, maksudnya separate. Law of separation, okay? Law of segregation. A pair of LL separate randomly during formation of gamete. Dia berpisah secara random eh. Bukan dikawal oleh sesiapa. Only one LL from the pair is found in a single gamete. Itu law of segregation. During fertilization, zygote form possess two LL. Semasa fertilization, dalam satu zygote tu akan ada dua LL baliklah. Sebab dah bergabung gametnya tadi. For a specific characteristic. Fertilization pun berlaku secara random. Itu yang kita ada for probability yang saya kata tadi. Itu adalah kebarangkalian, bukan semestinya. Contohnya kalau orang mengandung. Okey. Apakah jantina, apakah kebarangkalian jantina anak yang lahir? Apa dia? Hello? Lelaki perempuan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi adakah kita boleh kata kalau orang tu ada anak, anak dia semua ada lelaki dan semua ada perempuan? Tak semestinya kan? Ada orang, anak dia semua lelaki. Dia hanyalah kebarangkalian. Bukannya semestinya dia ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Setiap kali dia mengandung, kebarangkaliannya ada separuh lelaki ataupun separuh perempuan. Okay, maksudnya 50% chance of getting boy and 50% chance of getting a girl. Kan? Tapi tak semestinya anak dia tu ada boy dengan girl nanti. Ada orang anak dia semua lelaki. Ada anak dia semua perempuan. Yang kita belajar ni hanyalah probability. Faham eh? Yeay, habis. Jadi sempatlah habiskan. Ini soalan eh. Soalan ni saya nak kamu cuba buat dekat dalam buku kamu. Conteng je lah kan. Lepas tu
kamu snap, hantar dekat Telegram. Saya nak tengok setiap orang buat. Nanti cikgu bagi soalan ni, cikgu bagi slide ni dekat Telegram. Kamu tengok bahagian try this selepas kita summary Mendel monohybrid ni. Okay, dekat sini ada soalan. Cuba buat dengan lengkap seperti cuba buat dengan lengkap seperti ini. Okey. Cuba buat soalan tu dengan lengkap seperti ini. Okey, seperti ni maksudnya dekat tepi-tepi ni semua lengkap. Buat soalan tu, kamu upload je dekat Telegram. Okey. Upload je dekat Telegram supaya cikgu tahu kamu dah boleh buat ataupun tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, nanti cikgu boleh boleh hantar cikgu Razis tolong kamu. Okey. Nanti kalau kamu tak boleh buat, cikgu suruh hantar cikgu Razis tolong kamu buat. Okey, boleh tak? Masing-masing. Boleh. Okey, yang assignment-assignment lain tu kamu uploadlah dekat dalam form yang saya bagi Yang ini cikgu nak tengok je kamu dah boleh master ataupun tidak buat cross ni. Tapi kena buat, jangan buat yang macam ni tau. Buat punet square je. Buat punet square. Yang kotak empat segi table tu je. Okay. Okay, dah 10.51. Kelas kita tamat. Cukup-cukup je masa. Jadi next class kemungkinan cikgu tak boleh ambil sampai habis sebab next class cikgu ada temujanji untuk dapat vaksin. Jadi kita cuba je lah naik kelas kita akan masuk kepada co-dominance. Okay. Yang ini latihan ni dua ni. Satu, dua. Ada dua soalan kat situ kamu buat. Dan buat kat kertas, upload dekat Telegram supaya saya boleh tanda dan tengok. Semua orang kena buat Alright. Jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu isi kehadiran. Nanti Cikgu Nadia bagi kehadiran Jangan lupa isi kehadiran. Dan itu sajalah, kalau ada soalan tak faham, boleh tanya. Okey, satu benda dia nak cakap Jadikan masa kamu belajar dengan cikgu ni, kamu anggap je, ini je lah masa yang aku ada untuk belajar. Kamu anggap macam tu. Jadi kalau masa-masa lain kamu nak belajar, cikgu tak ada. Kalau tak faham, kamu tak boleh tanya. Kamu malu, bukan tak boleh tanya, kamu malu. Ada je orang yang selalu tanya saya, macam Sofian, Naufal, selalu tanya saya soalan. Yang lain-lain tu tak ada pun. Okey, jadi jadikan masa yang bersama dengan cikgu. Cikgu ni, masa kelas ni, kamu anggap ini je lah masa yang paling berharga, yang paling aku ada untuk belajar topik ni. Jadi kamu kena ready lah dengan kertas, dengan nota, ambil nota, kalau tak faham terus tanya macam tu. Okay? Boleh tak masing-masing? Especially siapa yang ambil IG ni. Okay? Okay. Itu saja kelas kita pada hari ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kepada dan surah Al-Nas. Okay, anda boleh keluar. Okay, bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Boleh keluar Ya, saya